Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawai, kawai, nak dengar cerita saya? Nah, saya akan bercerita kisah seekor kata. Pada suatu hari, ada segerombolan kata-kata kecil yang berlawan dan berubah. Keduanya adalah untuk mencapai sebuah menara yang sangat tinggi. Bersama memilih menara, menyaksikan perubahan itu, dan memberi semangat kepada para peserta. Maka, perubahan pun dimulai. Secara jujur, tidak ada satu pun yang benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil itu tidak akan sampai ke menara tersebut. Mereka berkata, tiada satu pun yang akan sampai ke atas. Sebagai kata-kata kecil apabila sahabat itu mula menanti, mereka belajar untuk satu persatu. Kecuali mereka yang semangat, terus menanti dan menanti. Seorang bersorak mengatakan, ia ada sabun pun yang akan sampai ke atas. Akhirnya, semua kata-kata itu jatuh. Tetapi, ada seekor kata yang bersemangat dan akhirnya berjaya sampai ke puncak. Tetap mengata, bagaimana kata-kata itu berjaya? Akhirnya, semua kata-kata itu mendapat jawapan pada kata-kata. Kata-kata yang berjaya sebenarnya pekak. Ia tidak dapat bilang ke masyarakat jemuan. Sekilinya, dia untuk mendapat misinya untuk berjaya sampai ke puncak. Jadi pengajaran dalam saya ya. Yang pertama, kita perlu buat pekak. Yang kedua, beri fokus. Yang ketiga, tidak peduli cakap-cakap orang. Jadi